Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Rifki Robbani. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 13 orang siswa. Kelompok kami akan membahas sekaligus mewawancarai penjual makanan khas tradisional dari daerah Jawa Timur. Proses wawancara ini berlangsung di daerah Blega, tepatnya di Daya Sungai. Dengan video ini, saya harap Bapak atau teman-teman sekaligus mengerti proses pembuatan rujak cingur. Baik, dengan Ibu siapa? Rohani. Baik, dengan Ibu Rohania, sudah berapa lama menjadi seorang penjual rujak? 17 tahun. 17 tahun merupakan waktu yang cukup lama. Apa kesulitan yang Ibu alami sebagai penjual rujak cingur? Ya, kadang-kadang harganya preman, mahal. Kadang-kadang preman, kadang mau turun, naik turun cingurnya. Harga cingurnya? Iya. Ya. Untuk membuat rujak cingur, bahan-bahan apa saja yang Ibu gunakan? Oh iya, kacang, terus petis, ya pakai sayur, lontong ya, lemon ya, sembarangan. Oh iya. Baik Ibu, dengan satu porsi rujak cingur berapa harganya Bu? 12. 12. Ya. Baik Bu, terima kasih. Bahan baku dasar dari rujak cingur ialah kacang. Kacang yang digunakan oleh Ibu Rohania merupakan kacang Madura. Alasan mengapa kacang Madura dipilih, dikarenakan cita rasa kacang dari Madura lebih enak dan lebih cocok untuk digunakan sebagai bahan baku dasar rujak cingur. Setelah kacang disangrai, kemudian kacang ditumbuk menggunakan lesung. Mengapa tidak diselip saja? Ibu Rohania lebih memilih menggunakan metode tumbuk agar tekstur kacang yang dihasilkan tidak terlalu halus. Lanjut, kita akan membahas pembuatan lontongnya. Lontong untuk rujak cingur Ibu Rohania dibuat sendiri agar cita rasa rujak cingurnya semakin khas. Untuk lontong sendiri dikemas dengan plastik yang di dalamnya berisi daun pisang. Daun pisang sendiri bertujuan agar lontongnya memiliki aroma yang sedap. Setelah kita membahas lontong dan kacang, lanjut kita akan membahas cingur untuk rujaknya. Ibu Rohania menggunakan cingur sapi karena orang-orang lebih menyukai cingur sapi. Sebelum direbus, cingur sapi dipotong menjadi beberapa bagian dan diberi bumbu agar tidak berbau. Setelah proses pengolahan bahan dasarnya telah selesai, lanjut kita ke penyajian rujak cingur.